Selektra merupakan alat kimia darah yang dipopulerkan di Indonesia dari PT NRK Diagnostik. Kali ini saya Sulistiono Wibowo akan menjelaskan cara melakukan perawatan pada alat kimia darah Selektra. Untuk melakukan perawatan mingguan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau disiapkan. Yang pertama yaitu larutan Lapro SPF, Aqua Bides sebagai pengencer, kemudian piercing root atau senar gitar untuk membersihkan needle arm. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk penggunaan larutan SPF yang dibutuhkan untuk perawatan di sini hanya 10%. Kenapa dibutuhkan larutan Aqua Bides sebagai pengencernya? Baik, sekarang kita coba menjalankan prosedur melakukan perawatan mingguan pada alat Selektra. Yang pertama, kita bersihkan dahulu jarum. Sebelum kita membersihkan jarum, nanti perhatikan status yang tertera pada layar kiri monitor alat. Oke, untuk memulainya terlebih dahulu kita bersihkan jarum. Jangan lupa tersiapkan senar gitar atau pitching root. Lalu kemudian ini kita angkat ke atas selangnya. Kemudian kita tusukkan jarumnya sampai tembus. Setelah itu pasang kembali selang, lalu tempatkan larutan SPF 10% yang tadi sudah kita encerkan pada tray reagen. Untuk menjalankannya kita tinggal sentuh layar F5 special function, kemudian F1, kemudian pilih menu rotor needle-nya, lalu klik F3 needle-nya. Maka alat akan melakukan proses needle atau pencucian jarum. Setelah proses needle-nya selesai, lalu status alat standby, step selanjutnya yaitu melakukan pencucian kuvet dengan cara mengklik F2 pada monitor alat.
jarumnya gerak. Demikianlah cara melakukan perawatan mingguan pada alat Elektra. Sampai ketemu lagi dengan saya, Sulistiono Wibowo, pada channel YouTube MRK selanjutnya. Jangan lupa untuk lakukan like dan subscribe pada channel YouTube MRK Diagnostik. Sampai jumpa. Klik di sini. 3. Klik di sini ya. 3. Klik di sini. Klik di sini.